Bertemu kembali. Baiklah, sejak Khamis lepas, ya, Thailand diletakkan di bawah kuasa tentera selepas junta ambil alih kuasa dan menumbangkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ying Lak Shinawat. Antara lain, tentera turut mengumumkan perintah berkurung untuk tujuan memelihara keselamatan. Ketika wilayah lain dicengkam peraturan tentera, tiga wilayah selatan yang bergolak pula digegar beberapa siri serangan bom. Persoalan mula timbul, apakah keadaan kini selamat atau sebaliknya untuk berkunjung ke zon konflik itu? Dan Wakil Astro Awani di Kota Baru, Kelantan, Muhafandi Muhammad memberanikan diri meninjau keadaan di tiga wilayah di selatan Thailand ini, iaitu Naratiwat, Yala dan Patani. Dan jemputan ketiga wilayah berkenaan adalah atas undangan tentera diraja Thailand sendiri. Dan bagaimana di sana kita bersama dengan Muhafandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah. Ceritakan bagaimana keadaan di sana dari pemerhatian anda. Okey, saya kini berada di daerah Rusuk, 30 km dari Bandar Yala. Jadi semasa saya memasuki pintu masuk sempadan Malaysia Thailand di Pekan Rantau Panjang, kelihatan lengang. Pengunjung daripada Malaysia dilihat kurang mengunjungi Pekan Golok. Berikutnya situasi dan perintah tentera yang dikuatkuasakan di kawasan selatan Thailand ini. Namun dari pemerhatian saya, di sekitar Pekan Golok itu mendapati kurang kawalan tentera. Aktiviti penduduk juga dilihat berkurangan dan kurangnya kemasukan rakyat Malaysia ke Pekan Golok. Jadi apa yang saya dilaporkan, terdapat 20 kes kejadian bom dan juga tembakan berlaku di Patani dan juga di Yala. Di mana ianya melibatkan 3 kematian dan juga 35 lagi cedera. Jadi apa yang saya lihat sini, tentera hanya menguatkuasakan kawalan dia di sebelah malam. Dan di siang hari ini dia benarkan penduduk menjalankan aktiviti mereka lah. Okey. Tentera dilihat, anda kata tadi tentera dilihat kurang mengawal keadaan di sekitar tiga daerah wilayah ini. Ya. Bagaimana pula dengan aktiviti perniagaan? Adakah mereka jalankan juga di sana atau bagaimana? Sepanjang perjalanan saya mengambil masa 2 jam daripada Pekan Golok ke kampung ke daerah Rusuk ni, saya melihat kurangnya kenderaan di jalan dan juga kebanyakan premis perniagaan ditutup. Jadi kawasan pertanian juga saya lihat kurang petani keluar menjalankan aktiviti mereka. Mungkin kerana mereka merasa khuatir dan juga takut. Tapi apa yang saya dipahamkan daripada tentera, kuasa undang-undang ini hanya berlangsung pada sebelah malam sahaja, di mana bermula jam 10 malam hingga 5 pagi mereka tidak dibenarkan keluar. Baiklah, tentera sendiri. Baiklah, tentera sendiri penerimaan mereka bagaimana? Setakat ini yang saya difahamkan daripada pegawai atasan tentera, mereka membenarkan penduduk menjalankan aktiviti. Cuma di sebelah malam mereka akan kuatkuasakan dan jika ada sesiapa penduduk yang melanggar perintah itu, mereka tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan termasuk menangkap dan juga dan sebagainya lah sebelah malam. Cuma di siang hari ini mereka membenarkan. Tapi yang, apa yang saya lihat, penduduk seolah-olah macam ketakutan untuk menjalankan aktiviti mereka. Apakah sudah ada tangkapan ataupun demonstrasi dijalankan oleh penduduk di tiga wilayah ini berikutan kawalan tentera di sana? Tiada. Apa yang saya fahamkan, tiada. Diorang boleh menerimanya sebab situasi di sini berbeza. Kebanyakan penduduk di sini semata-mata diorang ni macam untuk menjalankan perniagaan dan juga cari makan semata-mata. Diorang macam tak ambil tahu apa yang berlaku di Bangkok. Tapi mereka tahu bahawasanya perintah tentera dikuatkuasakan. Jadi maklumat-maklumat yang diorang boleh review juga terbatas disebabkan apa ni penyiaran yang TV telah dihentikan. Mana siaran hanya siaran di pihak tentera sahajalah, siaran di pihak pejabat raja sahaja. Baiklah, Fandi, adakah anda sempat menemu ramah penduduk-penduduk di sana dan apakah reaksi mereka? Adakah mereka ini sedar akan situasi yang berlaku di Bangkok dan siapa sebenarnya yang mereka sokong? Adakah puak tentera atau Taksin Shinawat ataupun pemimpin lain? Dari apa yang saya faham daripada Ketua Datuk Bandar Yala sendiri, kebanyakan penduduk sini mengambil sikap tunggu dan lihat apa yang berlaku sebenarnya. Jadi penguatkuasaan tentera sendiri pun tidak memberi tekanan kepada penduduk. Dia membenarkan penduduk menjalankan aktiviti. Cuma mereka terpaksa mengikut arahan tertentu.
Saya tidak keluar malam, arahan tidak menyiarkan ataupun membuat provokasi-provokasi yang boleh menimbulkan kekacauan di selatan Thailand. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Fandi melaporkan dari Kota Baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.